Halo semuanya, ini Sejenis Channel seperti Jenis-jenis channel YouTube lainnya. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di sini kita akan lanjut lagi untuk bermain game Scary Teacher 3D. Dan di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa level atau stage ya. Yaitu stage-nya kita membuat bad hair day, membotakkan Misty tapi rambutnya juga cepat tumbuh, dan sambating, dan juga flame game membuat ledakan. Sadis-sadis banget ya untuk apa namanya, untuk prank-pranknya si anak ini. Beda anak ini siapa namanya ya. Oke, ini untuk ke next level. Oke, apalagi nih, dia berenang lagi. Oh, berenang, mandi lagi. Maaf deh, maaf ya teman-teman, dia mandi lagi. Oke, sepertinya kita harus membuat kejahilan lagi di kamar mandinya si Misty. Di sini kita akan coba untuk menggunakan ability seperti biasa. Kita akan nonton dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai menonton iklan dan kita dapat tambahan item untuk merefill energi kita, tapi energi kita sudah full ya. Di sini kita ditugaskan untuk menemukan atau mencari suatu hal yang namanya Jello. Jello. Jello, apa itu Jello? Istrinya lagi berada di lantai 1 di ruang tengah tentunya. Kita lihat dia mau kemana. Waduh, jangan dia ke dapur dong. Sedang kita mau ke dapur dulu. Iya dong, dia ke dapur. Oh, dia menyalakan itu. Aduh, bahaya nih. So cold today. Oke, nice. Oke, nice. Dia kemana tuh? Akhirnya dia menjauh dari dapur dan kita akan coba mencari Jello. Jello, apa itu Jello? Teman-teman, kita taruh di sini aja. Aman kan ya? Soalnya gamenya rada-rada kita lempar ke bawah, tapi hilang begitu saja. Ini apa nih? Tomato. Kunci. Ah! I will. Aduh Tuhan. Jangan ngeliat dong. Oh my god. Apakah ini Jello? Gue cek dulu. Oke, ya benar Jello. Add the Jello to the bathtub. Oke, kita akan menaruh Jello di bathtub. Bedanya bathtubnya di lantai atas kan? Kita harus ke lantai atas dulu. Itu mestinya di depan. Bisa depan guys. Aduh, kita nggak bisa ke atas dong. Itu apa ya? Itu apa ya? Oh, itu dia apa namanya? Aduh, apa yang namanya? Perangkap yang kita lempar tadi. Mestinya mau masuk. Kita harus cepat. Nice, perangkapnya ngebug di atas dong. Oke, bubble soap. Berarti kita harus menaruh ini Jello dulu. Oke, cover Jello with something. Ada bubble soap. Oke, sudahkah? Waduh, Mr. T, jangan dong. Bisa ngepak ini dong. Oke, nice. Kita refill dulu. Bentar. Refillnya bentar aja lah. Refill sekarang deh. Oke, nice. Ya, udah aman. Udah aman deh, kayaknya udah aman. Nah, ini dah mistinya mandi ke. Oh no. What is this green stuff? Jello?
I'm stuck, help. Itu lucunya juga aneh sebenarnya. Kenapa dia mandi nggak lepas baju dulu gitu loh? Masih pakai baju lengkap, baju seragam. Aduh, kocak lah. Betul itu seragamnya juga nggak pernah diganti ya? Atau dia punya seragam yang sama? A stink bomb, oke. Sebenarnya ada suatu hal dengan bom bau di sini. Kita lihat mestinya mau ngapain hari ini. Dan kita akan kerjain seperti apa, kita perang seperti apa sih Misty ini. Misty ini wanita yang menjunjung tinggi kesehatan ya, dia senam setiap hari. Di sini kita ada refill energy. Ah, kita pakai aja ya. Kita nonton dulu seperti biasa. Oke, kita sudah selesai menonton untuk refill energy kali ini. Nah, sebenarnya kita harus mencari sticky bomb. Find a way to mess her sauna bed. Oke. Okay. Sauna bed. Dia mau mandi sauna dong. Kita harus mencari sticky bomb. Sticky bomb. Bentar. Kita lihat dulu di buy. Ini dia ada sticky bomb. Berarti kita harus membelinya di mana ya? Kalau beli di sini gampang dong jadi. Oh, kita cari-cari. Kita langsung sungai. Nggak bisa sembunyi. Sekiranya bisa sembunyi gitu. Ini tambang kita. Halo, kamu anak nakal. Halo. Saya anak nakal yang suka ngerjain guru saya. Oh my god. Ini bahaya sih. Bahaya. Kita taruh di sini. Nah, gitu dong. Mistinya masih di bawah. Kemana itu? Dia sudah buruk. Hampir saja guys, serius guys. Hampir saja guys. Dia masih di lantai bawah btw. Tetap saya cek dulu, ini sticky bombnya di mana? Aduh. Sticky bomb-nya di mana? Sampo bukan? Kamar itu juga udah. Dia lagi di lantai bawah, lagi baca-baca. Kunci, coba kita ambil aja. Kunci. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa. Masih di lantai bawah kan? Masih dong. Oke, sini ada alat musik juga. Misty, dia orangnya juga suka musik ya, berarti multi talenta dong. Buktinya saja itu alat musiknya lengkap banget cara guys. Oke, dia naik dari dapur ya. Oke, di sini sudah tidak ada suatu hal yang bisa kita gunakan lagi. Sticky bomb. Dia masih di lantai atas kan? Oh, masih di lantai atas rupanya. More moments later. Jangan dia di bawah. Sticky bombnya. Coba kita ke bawah. Lantai bawah. Oh, itu dia ya Tuhan. Kita carinya muter-muter dong guys. Oh, time for a nice steam. Lewat sini bisa nggak ya? Oke. Dia lagi sauna. Kita duduk dulu. Nice, kita kunci. Sticky bomb-nya mana? Kita reset dulu. Refill, nice. Sticky bomb-nya mana, guys? Kok hilang? Walah, ini dia. Oh,
Oke, okay, lemparkan ke sauna. Berarti kita harus naik ke atas nih. Oke, naik ke atas. Nah, ini dia. What is that smell? Is it me? Do I smell? Oh, stink bomb. Kebauan. Tapi ini sadis banget sih sebenarnya ya. Let me out. Pranknya udah ketahuan ya kayak gini nih. Kayak tadi just cuma motong apa di episode sebelumnya. Jadi motong tempat duduk ya itu masih wajar sih, tapi terlalu juga sebenarnya merusak barang. Oke, okay, next. Kita ke next level. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Mungkin item yang perlu kita perlukan di sini nih, rekomendasi itemnya. Where is my Halloween dress? What do you mean it'll take 2 days? I need my dress now. Oke. Okay. Kita pakai refill energi. Kita udah select ability-nya. Kita akan nonton dulu ya. Oke, kita sudah selesai nonton dan sudah mendapatkan item refill juga. Find beehive. Be careful from the stick. Find beehive. Apa nih? Apa nih? Kita langsung ngapain? Saya nggak tahu nih. Find beehive. Beehive itu apa ya? Aduh, bahasa Inggrisnya kurang lagi. Bentar, saya pakai ini dulu. Kita pakai hint kita. Oke. Okay. Oh, sarang lebah. Behind. Berarti kita harus nyari sarang lebah. Dan sarang lebah itu kita gunanya buat apa? Bentar, kita cek dulu. Apakah kita harus ini saya tanya guys. Apakah kita memerlukan sesuatu untuk mengambil atau gimana seperti laba-laba yang kemarin guys? Nyampe dong. Ayo dong, pas. Bukan. Pas nih. Dia kesini dong. Dia kesini guys. Kita kabur dulu. Dia kesini dong guys. Kita kabur dulu lah. Mistinya kesini. Oh tidak. Kita perlu sesuatu nih buat ngambil. Apa kita perlu ini? Robot? Waduh, dia kesini. Kenapa kau kesini, Misty? Ada kunci, kita ambil dulu. Oke, okay, kita cari dulu sesuatu hal. Sarang lebah. Sebenarnya kita perlu menggunakan sarung tangan. Lindung, harusnya sih seperti itu. Seharusnya ya, tapi nggak tahu nih. Kita jaga-jaga aja. Gimana kalau kita cari sesuatu di tempat kayak karya seni di sini. Di sana ada sarung tangan biasa. Kalau nggak salah. Di sini kan? Oh salah. Nggak ada. Berarti kita nggak perlu dong sarung tangan. Ada kunci. Ini apa nih? Oke, ada cutter. Misty mau ke sini kayaknya. Kayaknya mau sini deh. Bukan, kita harus ke bawah dulu. Dia lagi nonton TV. Oke. Okay. Ada kesempatan untuk mengambil sarang lebah. Kebetulan sekali tempat tangganya itu pas banget ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
kan bener kan, kita perlu sesuatu untuk mengcover diri kita. Di sini kita harus memerlukan suatu hal untuk perlindungan atau cover. Kita pakai dulu unlimited stamina nya. Mestinya di bawah kan ya. Berarti kita harus cari-cari dulu baju atau satu hal untuk mengcover kita dari lebah. Seperti dugaan saya, I look fabulous today. Dia di sini dong guys. Dia di lantai atas rupanya. Oh, ada cutter, nice. Oke, kita tunggu Misty dulu ke bawah. Ayo dong, Miss. Bawah dong, Miss. Mana lagi sih, guys? Mana lagi sih? Mana lagi? Dia senang banget berkeliaran di mana kita berada sih sebenarnya. Oke, dia di sana, dia di sana. Jadi sini kita cari baju dulu. Ada baju nggak atau sesuatu? Ada dong. Ada dong. Kunci, kunci. Bukan. Perlu dia kenal lagi itu. Oke, dia turun. Itu bukan dong. Ke ruangan lagi satunya. Ruang sebelah. Cutter sih, kita udah punya sih cutter. Oh, ini dia. Kita perlu ini. Oke, dia ke bawah, dia ke bawah, dia ke bawah. Saatnya kita ke bawah juga. Semoga aman menggunakan ini ya. Apa namanya ini? Sarung tangan. Bahaya, bahaya. Dia kemana lagi tuh? Oh, masih di ruangan tengah. Kita harus hafal lokasi-lokasi atau tempat-tempat di rumah ini ya, seperti dinding dan lainnya. Supaya nanti kita tahu keberadaan Misty itu lagi di mana dan mengarah kemana. Ya. Dia ngapain tuh? Lagi bersih-bersih ya? Rajin juga Misty. Segini cukup gak ya? Ayo pas. Terus. Terus. Oh, parcel. Di mana parcelnya? Dia ke dapur lagi. Oh my god, dia ke dapur. Oh, disini juga ada sarang lebah dong. Kita gak bisa lewat sana guys. Disini ada sarang lebah juga. Berarti kita harus ke tempat parcel atau tempat barangnya dia. Btw, parcelnya ada di depan kan? Nggak ada dong. Dia di belakang kan? Iya kan? Oh, ini dia parcelnya. Oke. Untung kita ada ini. Halo. Where is my dress? Oh, berarti kita kurang selotip dong. Kita kurang selotip. Kita iya ada selotip guys. Aduh, selotipnya. Oh, ini dia selotipnya. Bentar bu. Why is this box open already? Seems fishy. Gagal lagi dong. Dua kali kita gagal guys. Kalau kita gagal mungkin ada beberapa tempat yang akan ke segel nantinya. Kita akan ambil beberapa item dulu. Ini saya kasih lebih. Dan juga ini. Kita perlu glove masalah tadi. Saya lupa di bawah. Wow, I'm really beautiful.
ini kan. Itu gunting, guys. Oke, ada misteri di sana. Coba kita turun. Coba kita cari misteri. Misterinya di sini. Kok lagunya nggak ada ya? Lagunya nggak ada, guys. Lagunya kebug. Oke. Kita perlu glove. Glove kalau nggak salah tadi di dapur ada deh kayaknya. Kita di sini, nice. Bener kan di dapur ya? Bener kan ya? Kok saya lupa ya? Istrinya kemana tuh? Istrinya kemana ya? Oh, dia masih di atas. Kita masih bisa menjelajahi tempat ini dulu. Di sini nggak ada glove. Ayo dong glove. Kok saya tiba-tiba lupa? Oh, itu dia di bawah deh. Bukan, bukan pin. Glove, dong glove. Glove, ayo glove. Apakah di sini? Oh, pintu depan kekunci dong, guys. Oke, kita buka dulu. Oke, nice. Kita ambil beberapa kunci lagi. Ah, hampir ketahuan kita mah. Ah, bentar loh, kita nyari glove nih. Di mana glove? Jangan bilang dia ke sini. Oh my god, kekunci lagi dong. Banyak tempat yang kekunci, guys. Dia ke depan deh kayaknya. Oh, di sana ada sarang. Ini kita buka dulu. Kita cari glove. Oh, ada kunci lagi. Kita ambil dulu. Oke. More moments later. Oh, cepet. Kita cari sarung tangan nggak ketemu ketemu. Ayo dong sarung tangan, di mana kau berada? Oke, dia masih di bawah. Dia masih di lantai bawah, guys. Waduh, sarung tangannya di mana, Bambang? Dia jalan di atas, tuh cepet banget. Oh, itu dia. Oh, ini dia, Tuhan. Kunci udah, itu udah, selotip udah, ini udah. Kita pakai energi dulu. Dia di mana? Oke, dia di sana. Berarti kita akan turun dulu. Kesini. Sarung tangan udah, gelok udah. Kita tinggal ke belakang. Atau kita pakai ini. Nah, di sini juga ada sarang lepas sih. Di sini juga ada sarang lebah. Kita ambil yang dekat saja. Karena kalau ke belakang itu cukup susah juga, cukup lama. Oke, aman. Pas dong. Apaan sih?
Aduh, misinya di ruang depan ya. Why hold a singing competition? No one can sing better than I do. Dia kemana lagi tuh? Dia ke belakang guys. Tahu. Bukan dong, dia kesini. Oh my god, Misty. Gak susah. Jangan ke depan guys, gimana caranya nih? Bisa sih sebenarnya bisa. Soalnya di depan dia cuma diam, habis itu dia masuk lagi. Oh enggak. Dia enggak masuk lagi, guys. Ayo dong, please, please. Ayo, please, please. Bisa. Udah lama nih rekaman nih. Udah hampir 4 menit. 40 menit. Nice. Oke. Taruh dulu. Habis itu kita selanjut lagi. Where is my dress? Aman nggak ya? Aman ya? Saya takut sih sebenarnya. Aman nggak ya? Ah, mestinya kemana nih? Oke. Masih lama. Di atas lihat, masih lama. Dia baru naik. Di sini, itu dia. Oke, kita kabur. Hop. Loncatnya tinggi juga nih, anak. Oke, naik. Right, here we go. Gak berhasil dong. Oh, berhasil dong. Aduh, kasihan banget mistinya. Akhirnya level komplit dong. Kita cek dulu nih. Kayaknya kita sudah menyelesaikan chapter pertama nih, kalau nggak salah. Kita cek dulu. Nice. Kita sudah menyelesaikan chapter pertama. Kita cek dulu. Iya, benar sekali. Chapter pertama sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi ke chapter yang selanjutnya. Ada chapter 2, 3, 4, 7. Tapi bayar sih. Nggak apa, kita akan support developernya untuk game ini sampai tamat tentunya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. And see you on next video guys. And bye-bye. See you.